Sebagian besar orang percaya bahwasannya kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib atau makhluk astral. Keberadaan makhluk ini dalam kehidupan manusia seolah menjadi hal yang tak dapat dipisahkan lagi. Hidup dalam dunia berbeda, tak jarang sosok yang diduga makhluk astral ini menampakkan diri untuk menunjukkan eksistensinya. Makhluk tak kasat mata ini dipercaya kerap melakukan kontak fisik terhadap manusia. Yang mengerikan bukan hanya sekedar mengganggu, melainkan juga menyerang. Makhluk astral ini tak pandang bulu ketika melakukan berbagai tindak penyerangan. Selain masyarakat biasa, mereka juga beberapa kali tertangkap kamera sedang menyerang para petugas seperti polisi, tentara, atau petugas keamanan. Di Kamis Misteri malam ini, kami telah menyiapkan kasus petugas yang diduga diserang makhluk astral versi On The Spot. Kasus pertama datang dari sekelompok polisi di kota Chili, Amerika Selatan. Kisah bermula kala seorang pemilik rumah melapor kepada petugas jika ia sedang ketakutan karena kerap mengalami kejadian mistis. Ia mengatakan benda-benda di dalam rumahnya seringkali terangkat dengan sendirinya. Selain itu, api misterius juga kerap muncul di sekitar bangunan rumah. Sersan polisi Boris Olavaria langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pemeriksaan. Saat tiba di lokasi, kejanggalan demi kejanggalan pun nampak. Mereka melihat beberapa jendela rumah pecah. Sebuah kasur juga terlihat berada di luar rumah. Entah siapa yang melakukan hal tersebut. Yang lebih mengerikan, petugas kepolisian mengaku bahwa mereka mendapat serangan dari makhluk astral selama proses pemeriksaan berlangsung. Seorang petugas bersaksi bahwa dirinya seolah mendapat sayatan pisau di bagian punggung. Beruntung, saat itu ia mengenakan rompi anti peluru sehingga dapat terhindar dari cedera serius. Tak sampai di situ, seorang reporter Alexis Ruiz mengatakan bahwa ia juga mengalami gangguan makhluk astral selama mewawancarai pemilik rumah. Seperti terbakarnya sekarung kentang secara misterius hingga serangan mistis dengan menggunakan perkakas dapur. Selain sekelompok polisi, seorang polisi wanita asal Argentina, Maria Fernanda, ternyata turut pula mengalami serangan yang diduga dilakukan oleh makhluk astral. Kala itu polisi yang sedang training di kantor kepolisian di kota Buenos Aires ini sedang menjalani tugasnya untuk jaga malam. Maria seolah mendengar suara samar-samar dari salah satu ruangan kantor polisi. Dengan penuh keberanian, polisi berusia 25 tahun ini menghampiri sumber suara tersebut. Namun, suatu hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja, Maria diserang oleh sosok yang disinyalir makhluk astral. Ia merasa dipukul, dicakar, hingga didorong oleh makhluk tak kasat tersebut. Sementara seorang polisi bersaksi bahwa kejadian mistis seperti ini bukan baru pertama kali terjadi. Petugas keamanan hotel ini juga tak luput dari gangguan makhluk astral. Ia mendapat perintah dari atasannya untuk memeriksa kamar kosong di bangunan hotel. Bukan tanpa sebab, ternyata dari hasil pemantauan kamera pengawas serta perekam suara, di dalam kamar tersebut nampak berlangsung beberapa interaksi seolah sedang dihuni seseorang. Dan saat tepat berada di depan kamar, petugas ini mendengar suara-suara misterius dengan sangat jelas. Bahkan suara tersebut sampai terdengar jelas kala komunikasi HT alias handy talkie yang digunakan oleh para petugas hotel tersebut. Setelah mendapat aba-aba dari sang atasan, petugas keamanan ini langsung masuk ke dalam kamar untuk memeriksa dengan seksama. Namun, anehnya, tak seorang pun nampak berada di dalam kamar. Petugas hotel mengaku menemukan kursi terjatuh
dan shower kamar mandi menyala. Dan saat petugas mulai membuka pintu kamar hotel, sosok bayangan putih terlihat berjalan keluar dari kamar hotel. Lagi-lagi, seorang petugas polisi yang sedang berpatroli mendapat serangan misterius yang diduga berasal dari makhluk astral. Kisah bermula ketika petugas polisi memeriksa mobil di pinggir jalan. Ia merasa curiga mengapa mobil ini berhenti di jalanan sepi pada saat dini hari. Dengan bantuan senter, si petugas melihat-lihat sekeliling badan mobil. Dan sebuah kejadian misterius nampak menimpa si petugas. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya misterius yang sangat terang menyerangnya. Seketika si petugas tersungkur ke tanah. Parahnya, sang pengendara yang saat itu turut merasa takut tidak menolong petugas malang ini sama sekali, justru kabur dengan sangat cepat menggunakan mobilnya. Banyak yang menduga bahwa cahaya terang ini adalah penampakan dari makhluk astral, tetapi tak sedikit pula yang meragukan keaslian video ini. Tentara asal Kolombia ini tak pernah membayangkan bahwa dirinya akan mendapat serangan bertubi-tubi dari sosok yang diduga makhluk astral. Saat tengah berada di dalam barak militernya, tiba-tiba saja ia meronta-ronta seolah sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu. Meski beberapa temannya telah berusaha menolong, kekuatan pria ini nampak lebih besar. Banyak yang menduga bahwa tentara tersebut sedang dirasuki kekuatan jahat. Tak sedikit yang menganggap bahwa justru ia sedang diserang oleh sosok makhluk tak kasat mata. Benarkah ia sedang diganggu roh jahat? Dan terakhir adalah serangan makhluk astral yang menimpa security sebuah supermarket. Kejadian berlangsung saat sang security melihat terjatuhnya salah satu barang ke lantai supermarket. Ia memungut dan meletakkan kembali ke tempat semula. Namun setelahnya, tiba-tiba saja tubuh pria ini kaku seakan sedang ada sesuatu yang menahannya. Ia mulai terlihat membungkuk, bersujud, hingga akhirnya tersungkur ke lantai. Diduga ia mendapat serangan dari makhluk astral yang berada di dalam ruangan tersebut. Setelah beberapa saat menahan rasa sakit akibat serangan tersebut, akhirnya pria ini tersadar. Ia nampak kebingungan dengan apa yang menimpanya. Dan pemirsa, itulah kasus petugas diserang makhluk astral versi On The Spot.